Sebab tu tuan baca, tuan baca lah Quran. Dan kita baru habis, baru tamat ceruh baru ni dalam Ramadan. Dalam masa kita ada ceruh baru ni, kita baca cerita anak buat anak tu ada. Qabing habib balah. Watlu alaihim naba abnai Adam itqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim sampai akhir. Tu yang ayat cerita anak tu ada ni. Seorang tu nama Qabil, seorang tu nama Habil. Balah. Itqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wa lam taqabbal min al-akhar. Orang ni buat kurban. Kurban maknanya buat benda yang merapatkan dirinya Allah Taala. Dan kita ni tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat kita ada minta kurban, kurban, kurban. Hak kurban raya haji tu sah kurban. Hak hari-hari kita ni kita panggil pengorbanan. Saya kurbankan duit, saya kurbankan masa, saya kurbankan tempat, saya kurban, kurban. Kurban maknanya kita buat benda yang rapat dengan Tuhan. Kerana Tuhan dengan kita terlalu amat jauh jarak. Dia betul, dia tak bertubuh, kita bertubuh. Dia tak makan minum, kita makan minum. Dia hang tiap-tiap benda tak ada sah hak serupa kita dengan dia. Bila-bila tak serupa kita ni minta berapa? 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 Kita panggil kurban taqarrub ila Allah, zulfa ila Allah. Jadi dia daripada Nabi Adam gitu pun anak dia ni buat kurban dah. Cuma zaman hari itu dengan sebab zaman manusia ketika tu zaman kebudak-budakan. Maka tak ada terima tak terima Quran apa lah. Iaitu tu api dari langit. Apa saja pengorbanan yang manusia buat ketika tu nak tahu terima ke tidak, turun api dari langit makan benda tu. Hak mana tu, hak mana ni makan di api dari langit, maka tanda kurban dia diterima Allah. Hak mana kurban dia tidak tidak endah oleh api dari langit, nampak Tuhan tak terima. Jadi demo dua beradik ni Qabil dengan Habil ni balah kerana apa nama ni, hak Habil Tuhan terima, turun api dari langit. Hak Qabilnya walaupun adik-beradik duk tak sebab tengah padang, tak ada apa dia, tak ada siapa dia api dari langit terima. Akhir bala. Bala-bala kata. Berkata, katanya adik dia seorang tu. La in basatta ilayya ya dakal taqtulima anna bi basti ya dia inni akhafu Allah rabbul alamin. Ani dia. Nak royaknya jok zaman Nabi Adam lagi bila Qabil akak putus kayu, putus numbuk kena bunuh. Apa ni Habil adik-beradik dia? Habib kata abang, la in basatta ilayya yadaka taqtulani. Kalau kamu hola tangan, unjuk buku tangan ataupun ambil kayu kau nak katuk saya. Ma ana bi basatta yadaya ilaik. Saya tidak akan unjuk sama. Kalau abang nak kocoh hamba kocoh. Kalau abang nak katuk hamba katuk. Kenapa? Saya tidak kata dia. Hamba tak sebunuh. Inni akhafu Allah. Karena saya takut pada Allah. Tu ada ni Nabi. Betullah dia ajar ilmu kenabian kepada anak-anak dia. Jadi anak dia hak seorang tu dia kata abang nak bunuh abang, bunuh tapi inni akhafu Allah, abang tidak akan bunuh abang kerana saya takut pada Allah. Pahlala ni pun nilah asas ni. Asas tidak rasuah, tidak belasah, tidak dadah, tidak kleweng, tidak jalah bunuh kat agama ni ialah takut pada Tuhan. Dan gege saya dua ni cakap abang nak rasuah oleh seorang tokeh. Tu yang baca lah seorang amat tolak. Amat tolak sejuta, sejuta. Waktu mula-mula amat pegang jawatan tahun 90. 90 sejuta ni. Amat kalau tulis, nak tulis, nak suruh tulis nombor sejuta lagu mana. Berapa sifar, berapa zero. Bakal dia payah tulis. Berapa? 10, 10, 2, 100, 3. Kena berhitung juh. Tolak. Kenapa tolak? Dan kita tak ada piti. Orang nak pergi saja. Cuma pergi balik lah dia. Tak ada kena lain kerana inni akhafu Allah rabbal alamin. Aku takut Tuhan. Boleh piti banyak. Pas masuk neraka. Kenapa curi aku? Piti pula kalau boleh lah. Hidup 20 ya, hidup 20 tahun, 30 tahun. Tak ada habis juta tu. Hidup makan sate berhari tak ada habis. Pas mati. Mati start daripada masuk kubur, neraka lah. Oh, tu. Pas berapa ribu tahun lagi-lagi tak kaya makan neraka. Kenapa curi? Hak duk ambil rasuah lah ni gegel lah sebab Allah rasuah aku rasuah buat tu ni. Ni kita ada khawfullah. Tak ada taqwa ila Allah. Khawfullah, khasyatullah, khasyatullah, taqwa pun tak ada. Hak duk adanya jaga anak buah. Jaga entah gapo lagi, jaga rumah tangga, jaga parti, jaga bangsa Melayu, jaga entah gapo lagi. Tak pakai jadi sampah sarat dah daripada masyarakat.
Hak pakai kerjanya ialah khasyatullah, takut pada Allah. Takut pada Allah so nak menego 10 juta sepagi pun tak ada apa. Asalkan modal kita halal, muamalah kita dengan orang betul, janji kita dengan koli kita sewa rumah, kita berapa kita bayar-bayar belaka, zakat kita bayar, orang miskin kita derma 10 juta, 500 juta sehari pun tak ada apa. Tapi orang ada jual etok sekalipun modal sikit ya, tapi masa pergi pun modal pun apa buta tak bayar, cucu orang pun nak boleh cucu 20 sen jadi balas beruh mata-mata. Hak lagu ni para hadirin semua, walaupun 10 riyal masuk neraka, walaupun 10 juta masuk syurga, kerana takwa atau tidak pada Allah SWT. Sama ada peniaga, sama ada orang politik, sama ada pegawai kerajaan, sama ada orang kampung, asalkan takwa pada Allah, insyaAllah selamat dunia akhirat. Di dunia pun orang tak marah kita, nak marah berapa, muka kita tewak benda makan pelawak dengan orang dok, nak marah buat kau yang butuh piti dia pun bayar semua, apa nak marah buat kalau curi anak bini dia pun tak ada. Jadi bila kita megah takwa pada Allah, maka semua dunia selamat, senang kita. Tapi kalau tak takwa pada Allah lah, anak bini pun tak pakai kerja, anak kita, bini kita, untuk laki kita berapa pakai kerja belakang, dunia pun kena marah, akhirat kelak kena supah Tuhan belakang akhirat kelak. Ini pucat takwa pada Allah. Tak ada boleh menyelamatkan orang lain pada kita sendiri jaga kita. Tak ada BPR boleh menyelamatkan orang lain pada kita sendiri jaga kita. Akhirnya polis pun kena suah juga, kena resuah juga, BPR pun kena suah juga, dan kita rasa khabar kita gaya-gaya malu pas kita dapat apa-apa.